Siap dimulai. Gelar pasukan diikuti oleh stakeholder dan instansi lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, Dishub, KSOP, Bea dan Cukai, Basarnas, Imigrasi, serta Satpol PP. Bupati Karimun yang memimpin langsung jalannya apel persiapan pengamanan Lebaran bersama dengan Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia dan Dim 0317 serta Dan Lanal Tanjung Balai Karimun. Itu apel gelar pasukan dalam rangka operasi Seligi 2018, di mana apel bersama ini diikuti oleh anggota Polri, TNI, Pemda dan stakeholder lainnya. Di mana dalam apel gelar pasukan yang dilakukan oleh Mapolres Kabupaten Karimun, tadi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati selaku pembimbing upacaranya telah membacakan amanat dari Bapak Kapolri tentang beberapa hal yang diinstruksikan dalam jajaran untuk melaksanakan pengamanan, khususnya dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan dan juga sekaligus Hari Raya Idul Fitri dan juga sekaligus untuk menyambut arus mudik dan arus balik. Bupati Karimun turun langsung melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan pasukan, serta cek unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, serta penyematan tanda operasi ketupat tahun 2018 perwakilan dari Polisi Militer, Polri, serta Dinas Perhubungan. Pada tahun ini, potensi perbatasan masih tersisa pada masa kerja pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Apel persiapan pengamanan Lebaran tahun 2018 sendiri berjalan dengan lancar dan hikmat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dan perumahan rakyat.